Sementara itu, Jam'iyah Thariqah Mutabarah Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat dimensi spiritual umat Islam karena yang diharapkan Jambi Council bisa mewarnai perjalanan sejarah bangsa, terutama di Kalimantan Selatan. Pelantikan pengurus wilayah Jatmi Kalsel yang baru saja dilaksanakan dan menunjuk Ustadz Saufi sebagai Ketua Jatmi Kalsel mendapat apresiasi dari Sekjen PB Jatmi Pusat Kiai Haji Miftahul Falah yang hadir untuk mengukuhkan kepengurusan Jatmi Kalsel. Dengan resminya kepengurusan Jatmi Kalsel tersebut tentunya menjadi momentum penting bagi semua untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun benua yang damai, aman, dan sejahtera. Kiai Haji Miftahul Falah menyebutkan Jam'iyah Thariqah Mutabarah Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat dimensi spiritual umat Islam. Karena dirinya berharap Jatmi Kalsel bisa mewarnai perjalanan sejarah bangsa, terutama di Kalimantan Selatan. Dari PW Jatmi Kalimantan Selatan ini bisa ikut mewarnai perjalanan bangsa di lingkup Kalimantan Selatan, tidak boleh dibuat melawan pemerintah yang sah. Kalaulah harus mengkritik keseberangan, Jatmi tidak boleh punya kebijakan kepada keluarga besar, tidak boleh melakukan aksi demo. Kalaulah kita melakukan aksi demo, demonya adalah angkat tangan, berdoa memohon kepada Allah SWT. Dirinya berharap ketua dan pengurus yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik dan amanah dengan menjalankan visi misi sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tim Liputan Banjar TV.